Seorang wanita di kota Pontianak tiba-tiba mengamuk dan masuk ke dalam masjid kala umat muslim melaksanakan sholat Jumat pada Jumat hari ini. Tak hanya mengamuk, wanita tersebut bahkan mendatangi mimbar khatib dan langsung merebut mikrofon yang ada. Detik-detik aksi wanita tersebut juga sempat direkam oleh ponsel milik seorang jemaah. Dikutip dari Tribun Pontianak, saat kejadian jemaah sholat Jumat diketahui sedang mendengarkan khotbah dari seorang khatib. Tiba-tiba wanita tersebut mendatangi mimbar dan langsung mengambil mikrofon sembari berteriak histeris. Seketika itu juga jemaah pria langsung mengamankan wanita tersebut. Seusai kejadian, wanita ini juga langsung diamankan ke Polresta Pontianak. Dikonfirmasi oleh Ketua Yayasan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Syarif Kamanuzaman. Ada dugaan wanita yang mengganggu jalannya sholat Jumat mengalami gangguan jiwa. Sekretaris Yayasan Mujahidin Pontianak Adri Zulfikar mengatakan peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba. Andri juga bersaksi bahwa wanita tersebut memang kerap terlihat di sekitar masjid sejak beberapa waktu terakhir. Sementara itu, Kapolsek Pontianak Selatan AKP Muhammad Reski Rizal juga membenarkan saat ini wanita tersebut sudah diamankan. Wanita yang membuat kegaduhan itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan untuk mendalami apa motifnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!